Berjumpa lagi dengan channel Petualang Parubaya. Kali ini kita akan eksplor Gunung Ciremai atapnya Jawa Barat. Untuk jalur sendiri saya memilih Via Apuy. Selain tercepat, jalur ini pernah saya coba sehingga medan yang dilalui sudah tak asing. Kali ini saya berniat tektok bersama si bungsu dan beberapa teman hiking. Untungnya kami sudah booking jauh hari sebelum ada pemberitahuan akan ada penutupan jalur untuk pemulihan ekosistem hutan. Kami berangkat Jumat malam dari Bandung selepas maghrib dan alhamdulillah tiba di homestay sekitar pukul 10 malam. Sengaja memilih homestay Pondok Ciremai biar lebih privat walau biaya yang dikeluarkan agak lebih mahal, namun sepadan dengan tempat dan fasilitasnya. Ruangannya cukup bersih, kamar mandi air hangat. Sebelum tidur kami packing dulu apa yang harus dibawa. Sekitar pukul 3, pagi kami persiapan menuju Balai Desa Argamukti untuk ganti kendaraan menggunakan bak terbuka. Seperti dulu, saya menggunakan jasa dari Dani Pro Adventure untuk penjemputan kendaraan menuju pos registrasi. Karena kami hanya berlima, dengan terpaksa kami booking kendaraan dengan biaya sebesar Rp250.000 untuk pulang pergi. Jika teman-teman banyakan bisa lebih hemat, minimal 10 orang bisa dikenakan tarif Rp30.000 per orang. Selepas sholat subuh kami persiapan melakukan pendakian. Tak ada petugas jaga, jadi kami langsung berangkat dan nanti bayar setelah turun. Banyak teman-teman dari komunitas lari yang sama-sama akan tektok hari itu. Jalanan masih gelap, senter di kepala menjadi andalan untuk penerangan jalan. Perlahan tapi pasti, melawan hawa dingin dengan terus berjalan agar suhu tubuh meningkat. Sekitar 30 menit akhirnya tiba di pos 1. Tak berlama-lama kami melanjutkan kembali perjalanan menuju pos berikutnya. Suasana sudah mulai terang, namun matahari belum menampakkan sinarnya. Di sini jalurnya jelas karena tak ada persimpangan. Mengejar langkah si bungsu yang dari tadi selalu di depan. ...40 menit kemudian akhirnya tiba di pos 2. Areanya cukup luas walau agak miring, tidak ada shelter, hanya penanda saja. Sekilas tentang Gunung Ciremai. Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut. Gunung ini dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, mulai dari hutannya yang lebat hingga pemandangan puncak yang memukau. Adapun ciri-ciri utama Gunung Ciremai yang mungkin kawan-kawan belum tahu yaitu gunung api soliter dalam artian berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan rangkaian pegunungan lain. Selain itu memiliki dua kawah besar, yaitu kawah barat dan kawah timur. Di sini juga terdapat flora dan fauna unik, hutan di sekitar Gunung Ciremai merupakan habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan langka, seperti elang Jawa dan macan kumbang. 40 menit lagi kami sampai di pos 3. Tak ada muka lelah sedikit pun dari bocah ini, masih semangat menuju atap Jawa Barat, hahaha. Melanjutkan kembali menuju pos berikutnya. Walau menanjak kemiringannya belum cukup tajam, akan berbeda jika nanti selepas pos 5. Akhirnya tiba di pos 5 dengan waktu 35 menit. Bisa istirahat sebentar sambil menunggu kawan-kawan yang ketinggalan di belakang. Semangat menuju pos berikutnya. Di pos selanjutnya merupakan tempat yang biasa dijadikan area camp. Terdapat shelter darurat sekaligus tempat sholat. Katanya di pos ini babi hutan sering menampakkan diri. Terbukti dulu tenda anak saya saat camp di sini sampai rusak robek besar diacak-acak babi hutan. Alternatif.
pos 5. Inilah area kem alternatif sebelum menuju pos 5. Jarak dari sini ke pos 5 tidak terlalu jauh. Istirahat sejenak sambil buka perbekalan logistik untuk sarapan. Setelah istirahat selama 30 menit, kami melanjutkan kembali menuju pos berikutnya, Simpang Apui. Di sini trek sebenarnya, jalur sudah mulai terbuka, berdebu, dan tanjakannya cukup menguras tenaga. Hamparan bunga Edelweiss mulai nampak. Ayo. Setelah satu jam akhirnya sampai di Simpang Apui dan jalur Palutungan. Ambil dokumentasi dan melanjutkan kembali perjalanan. Semakin mendekat puncak jalur semakin curam. Itu, hey. Tak jauh dari Simpang Apui kita akan melewati Goa Walet. Kita hanya perlu turun sedikit tak sampai 5 menit. Di sini kita mampir dulu sebentar sekedar ambil beberapa dokumentasi. Masih semangat melanjutkan kembali perjalanan, mungkin hanya beberapa ratus meteran lagi. Ya. Meter lagi. Akhirnya 25 menitan dari Goa Walet tiba juga di topnya Gunung Ciremai. Inilah puncak tertinggi Gunung Jawa Barat. Kubah kawah cukup besar seperti kawah Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung Gede. Sesuai target, jam 10 siang kami tiba di puncak. Sudah ramai, beruntung cuaca cerah, angin tak terlalu kencang, namun kadang kabut turun sebentar menutupi pemandangan. Kami bergantian mengambil dokumentasi. Demikian sekilas perjalanan kami ke atapnya Jawa Barat. Akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalam.